seorang perempuan yang terkenal sangat berdosa di satu kota. Saat perempuan ini mendengar tentang Yesus ada di kota itu, perempuan ini datang membawa buli-buli pualam. Dia memecahkan minyak narwastu. Dia mengurapi Tuhan. Satu versi menuliskan dia mengusap kaki Tuhan Yesus dengan menyekanya dengan rambutnya. Dia mencurahkan semua yang terbaik kasihnya. Oleh karena apa saudaraku? Oleh karena dia diterima. Dia bukan dihakimi. Kasih karunia itu menerima hidupmu saudaraku. Banyak orang hidupnya saudaraku, saat dia gagal, saat dia tidak mampu berespon benar, saat dia jatuh ke dalam pelagaran, dia tidak lagi berani datang kepada Tuhan. Saat dia tidak lebih baik dari orang lain, dia tidak lagi berani mendekat. Dia mengusahakan sesuatu lebih baik dahulu agar dia bisa diterima. Tetapi perempuan ini, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada kasih karunia Tuhan yang menerima dia. Kasih karunia itu menjadikan engkau sangat berharga dan mulia. Grace makes you precious and honorable. Di dalam Markus 14 ayat 9, dia berkata, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Orang mengenal, mengingat dia sebagai seorang pendosa. Orang mengingat engkau sebagai seorang yang terbatas, kurang, ceroboh, mengulangi lagi kesalahan yang sama, gagal, jatuh, bohong, tertipu. Dan kemudian saudaraku, tidak sanggup untuk hidup benar. Banyak orang akan melihat hidupmu terbatas. Tetapi saat engkau datang kepada kasih karunia, engkau punya hati yang tulus, engkau melihat Tuhan kasih karunia menerima engkau. Di situ Tuhan melihat bukan perbuatanmu, tetapi melihat dirimu yang berani datang menerima kasih karunia itu. Dia mengingat engkau. Dan dia berkata, dimanapun Injil ini diberitakan, perbuatannya dan akan diingat. Bukan tentang apa yang dia korbankan harganya, tetapi tentang bagaimana saudaraku, dia melihat kematian Yesus. Bahwa Yesus adalah pribadi yang menebus dosa. Kalau engkau mengerti kasih karunia, engkau datang kepada Tuhan bahwa kematian Tuhan telah menyelesaikan semua pelanggaranmu, semua keterbatasanmu, semua celah, semua saudaraku apa yang engkau lakukan yang menjadikan engkau gagal dan kurang dan tidak mampu saudaraku, dan kematian Yesus sudah menyelesaikan. Datanglah kepada kasih karunia yang berkata, itu semua sudah selesai. It's finished. Aku memberikan kasih karunia. Terima kasih karunia mengangkat hidupmu kembali.